وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فضلا Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yusuf Nur Fadilah atau Kiai Tilai yang favoritnya, kepada ibu-ibu, dengarkan secara khusus, perhatikan, jangan banyak ketawa. Anak-anak ketawa semua. Berat. Yap. Iya, gotong royong berdua. Kegiatan. Ayo gotong satu, dua, tiga. Ayo. Iya, ayo gotong. Mpedin katanya, mpedin. Ya, inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqadallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إلى آخر الآية أو كما قال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Hadratil Mukarramin, segenap para guru, para orang tua, terkhusus guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini, di antaranya yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Wahab Sya'arani, yang baru saja menyampaikan banyak nasihat-nasihat beliau sampaikan tadi, banyak manfaat buat kita semua. Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Syahid, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nahamad, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Hamim Syah, Al-Mukarram Ustaz Haji Gunawi, hadir tengah-tengah kita abang saya, Bang Haji Zainuddin, selaku Kepala Desa Karangsatria, dan hadir tengah-tengah kita Bapak Wakil BPD, Bapak Haji Muhammad Saidi, Bapak
ibu, bapak, hadirin, hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini di halaman Musola Al-Hidayah dalam rangka peringatan Hari Besar Islam Musola Al-Hidayah. Mari kita jaga jalinan silaturahmi di antara kita menuju kebaikan yang baik. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini senantiasa Allah kasih sehat walafiat. Kumpulnya kita malam ini mendapat berkah, dan kita berharap di penghujung bulan Syaban ini kita bisa ditemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal. Abang teknisi tolong ehonya dikurangin bang, nggak usah pakai eho. Jadi suara asli aja. Nah ini dantak. Saya makmuman sama beliau guru kita Kiai Haji Abdul Wahab, bahwa bicara Isra dan Mi'raj ini mah bukan drama kok, kita kongko aja nih mah. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Ada anak muda tengah malam melancong ke rumah ceweknya, berarti itu anak muda lagi Isra. Mau kemana lu bro? Gua mau Isra. Empok berantem sama laki tengah malam jembol pakaian kabur dari rumah, berarti empok lagi Isra. Lu kemana cing malam-malam? Gua mau Isra. Secara bahasa jalan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini kalau jalan normal aja bang, Masjidil Haram kan ada di kota Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau jalan normal naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VIP. Maka orang yang Isra Mi'raj itu, yang menceritakan tentang Isra Mi'raj, gak bisa diukur pakai otak. Karena Isra Mi'raj ini ukurannya iman. Rasulullah yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Berarti Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Nabi mah gak sanggup dah kok, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, naik langit pertama, kedua, sampai tujuh, tembus Sidratil Muntaha, berjumpa kepada Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah, sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak gak nyambung dah. Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra Mi'raj. Maka banyak yang gak percaya Rasulullah cerita habis Isra Mi'raj. Siapa yang gak percaya? Tuh rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Makanya Rasulullah pulang Isra Mi'raj bengong, Nabi di Masjidil Haram. Rombongan Abu Jahal nyampe kok nanya, Muhammad dari mana lu? Habis Isra Mi'raj. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ketemu sama Allah, tembus langit ketujuh. Sekarang udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Iya. Apa kata rombongan Abu Jahal? PA lu. Muhammad udah stres dia. Tuh kata rombongan Abu Jahal. Waduh nih Abu Jahal, Abu Lahab rombongannya. Masa apa? Sama Masjidnya Abu Bakar kok. Ngomong Abu Bakar. Temen lu sama Muhammad, udah PA. Stres kali dia. Kenapa? Katanya di Isra Mi'raj ketemu Allah, dapat perintah sholat, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tembus langit ketujuh, udah nongkrong lagi sebelum subuh di Masjidil Haram. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Siapa yang ngomong begitu? Noh, temen lo Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Bener. Ya, kalau memang Rasulullah yang ngomong begitu, lebih dari itu saya Abu Bakar percaya 1000%.
ngomong lagi dia bacok lah. Walah kok. Makanya Abu Bakar dapat julukan Bang As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra Mi'raj. Jadi As-Siddiq itu gelar, lakob, julukan. Jadi kalau terawih itu bilang kadang-kadang salah. Al-Khalifatu awalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq, PA. Ada Siddiq mana? Abu Bakar bin Siddiq. Maka ukurannya iman. Yang beriman makin mantep. Yang enggak beriman jadi kafir. Yang enggak percaya kemungkinan kafir kok. Maka Isra Mi'raj ukurannya iman, bukan ukuran otak. Otak kita kekecilan produk. Nih kita ngomongin otak nih Bang. Nih kalau kita ngomong otak nih. Nih kita ngomongin otak nih. Nih kita ngomongin otak nih ya. Tuh ada bocah tuh. Tuh pake baju pink jilbab. Nah itu bocah. Nah iya lah nih. Tuh bocah pasti ada emak ada bapaknya. Ada kan kok? Ada emak bapak sebab anak akibat. Ada emak ada bapak jadilah anak. Kata siapa? Kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu Bang. Mana buktinya? Nabi Adam bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, tapi Allah mau hidup Nabi Adam. Benar? Siapa lagi? Nabi Isa bapaknya enggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal enggak punya laki? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, enggak punya suami, bunting kata Allah, ya bunting. Sekarang juga banyak perempuan yang enggak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini kok, bukan. Sono di Prancis. Jadi ukurannya bukan ukuran otak, ukuran iman. Maka malam ini kita bikin Isra Mi'raj supaya apa? Iman kita tambah kuat. Mau masuk di Ramadan, kita penutupan taklim, rame masjid, musola, majlis taklim, tawakufan. Apa yang didengarkan? Dengar kita dari speaker tuh. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr siyami. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahr al-qiyam. Ya Allah kok dengar begitu hati jadi rorot. Kenapa? Ingat sama yang udah kagak. Tahun kemarin ya Allah teman gua masih nisbu bareng. Tahun ini udah gak ngikut nisbu bareng. Tahun kemarin masih buka puasa bareng sama gua, tahun ini udah kagak. Masih terawih tahun kemarin bareng sama gua, tahun ini udah enggak. Kenapa? Diingetin kita bulan Syaban, bulan Roah, bulan Arwah. Maka kita disuruh banyakin silaturahim. Dengan siapa? Dengan yang hidup, dengan juga yang mati. Maka Rasulullah ketika masuk bulan Syaban, datang ke pemakaman Baqi yang ada di masjid samping Masjid Nabawi. Beliau angkat tangan beliau. Apa yang beliau baca? Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jinan. Ya Allah jadikan kubur-kubur mereka semuanya menjadi taman surgamu ya Rabb. Tuh doa. Maka kita disunahkan, dianjurkan, ngikutin kok Nabi. Datang ziarah Bang yang udah kagak ke kuburan. Datang-datang kita ke kuburan engkong babak uaknya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semua penghuni kubur jawab kok waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kagak dengar dia jawab. Andai kata dengar kagak jadi ziarah. Umpama dengar kok nih umpama nih ya, kita ziarah ke rumah ketemu kuburan kok. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nyaut kok. Waalaikumsalam Ji, lu nyampe. Itu surat Yasin kita lempar langsung kok. Tasbih ampar-amparan kita buang udah. Jadi jepit putus ngibit.
disuruh rawahan, asal kata arwah ngirimin doa buat almarhumin walmarhumat yang udah enggak ada. Yang masih hidup kita disuruh silaturahim. Ngapain kita saling memaafkan? Makanya selesai kita tawakufan, kita bersalaman tuh, peluk-pelukan, maafin gue Ji, maafin gue Ji. Bukan tangan doang yang salaman, hati ngikut salaman. Karena bulan Syaban ini dalam rangka litathiril qalbi, suciin hati. Kenapa? Karena biar masuk kita ke bulan yang suci, bersihin, minta maaf mulia kok. Memberi maaf jauh lebih mulia. Kenapa? Karena memberi maaf lebih susah ketimbang minta maaf. Minta maaf mah gampang, Ji, makan penuh apa Ji? Kita yang memberi maaf lebih susah. Boleh gede sama lu minta maaf. Tapi kalau saling memaafkan, bersih lagi kita, nol-nol. Kayak SPBU, mulai dari nol ya. Bener Bu? Karena memasuk bulan suci, harus bersih. Sehingga kita keluar Ramadan, dapat titel tuh. Apa titelnya? Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kayak umah waladat hukumuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya. Bau bakok mau, makanya bayi baru lahir Allah jamin rezekinya karena dosanya nggak ada. Tetangga datang nengokin, ada yang bawain baby set, ada yang bawain bedak kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain ayunan, ada yang bawain angkin, ada yang bawain regina. Padahal belum ada gigi. Kan Regina kemakan sama emak. Bener Bu, buat mafas ya. Kenapa emak bisa makan Regina? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi ya. Kalau Bu, kalau tadi ngomong dosa gigi masih ada ditanya sama. Bayi gak ada dosanya kok, bayi. Saya bilang orok agak ada dosanya. Rezekinya lancar kok orok. Ada yang bawain ini, bawain itu, bawain. Ada yang bawain ranginang. Ranginang dimakan sama emaknya. Orang dia gak ada giginya. Tuh. Kenapa emak bisa makan ranginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Yang dari dosa udah duluan. Jadi dosa gigi dah. Ya Allah. Luar biasa ziarah kita kepada yang udah enggak ada. Kenapa? Apalagi yang masih punya emak. Kok beruntung orang yang masih pada punya emak, masih lengkap emak bapaknya. Datang peristiwa kita kan munggah, longok, datangnya ya ampun kok. Kenapa? Kita teringat baktinya mereka. Merawahin itu kirimin doa buat yang udah kagak. Keinget kebayang masalah jasa-jasa orang tua kita. Karena orang tua apa-apa dikit-dikit emang buat anak mulu. Jual rumah buat anak, beli tanjung, beliin motor buat anak, jual tanah buat anak, beliin rumah buat anak. Mana ada anak buat orang tua, jarang. Apa pernah kita ngirimin beras setiap minggu sekarung gitu buat emak bapak kita? Kagak. Kalau kata saya kagak-kagak. Bener kok. Masih hidup beruntung kok, datengin tuh malam takbiran, bawain makanan duluan. Dan pas lebaran doang malamnya kita datang, assalamualaikum ya. Waalaikum. Ya. Salam. Lu nyampe apa gitu. Lebaran gak bikin apa-apa ya. Tupat doang ini mau opor ayam. Apa kata emak? Emang lu punya ayam Ji? Maunya laki saya. Ayam siapa tau ditangkap. Emak pake mikirin kita. Apa yang dikata emak? Lu pake bagi gua, emang anak lu udah tinggalin. Bener kok? Masih mikirin cucu. Padahal lu masing-masing rumahnya tuh emak. Emak udah nenek-nenek, dia bang khawatir sama cucu. Daripada mana? Sayangan cucu dia mah.
Makanya film Sidul bener tuh. Ngkong Tile sayangnya kan nama atun dong di Sidul. Padahal kan ada anak kasih mandrak ya. Oh mandrak kesian banget. Latun modalin salon Sidul di motor. Mana bicara 50.000 kagak dipikirin. Enggak dibeliin. Mulai marah-marah mau mandrak. Biarin. Biarin. Kalau kan begini jangan beranakin gua. Balikin kasa usulnya orang banyak begini. Kagak ada yang nyakitin semua. Makanya saya nama cucu. Bakti sama orang tua mumpung enggak ada batas ini kita Masya Allah. Kita bikin rohan masal, kita bikin haul masal. Doain mereka yang udah kagak. Kalau bicara bakti kita sama orang tua enggak bakal ketemu kok. Kita jasa orang tua kita tebus. Bener Bu? Apalagi yang namanya emak Masya Allah kita reken-reken kagak bakalan ketebus dah. Yang namanya emak, wah luar biasa. Penyakit 1000 jadi 1 beranak. Ngelahirin penyakit 1000 jadi 1 tuh bang. Beranakin kita sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Pilihan kalau gak hidup mati. Ngelahirin kita sakit banget. Tapi ada yang lebih sakit lagi kata emak. Apa? Ketika anak betak orang tua. Di situ lebih sakit lagi. Ya macam-macam sama emak. Bener kok. Rumah tuh empok yang jadi mama kayak apa? Punya anak kecil tengah malam nangis yang bangun. Bapak-bapak kagak bangun. Bapaknya dengan bocah nangis, sampai nangis bocah itu, bijak tuh bijak. Orang kater bosnya. Emak sayang banget. Lagi enak-enak makan tuh emak anaknya bangun nangis. Ya Allah dia tinggal makanannya, bener kok. Diimplong ya anak wanita langsung dicebokin rapihin dulu abis cebokin udah kelar lanjutin makan nggak pakai dicuci tangan lagi loh nggak segitunya orang tua satu orang emak bu bisa ngerawat 10 orang anak tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Tuh hebatnya emak. Bapak lebih hebat lagi bisa merawat 4 bini. Ya bang. Ya Allah. Kumpulin harta kita dah kok sebanyak-banyaknya bang. Buat nebus jasa kedua orang tua. Kagak bakal ketebus. Lebaran pertama. Siapa yang kita datengin? Masih hidup emak bapak ada. Datengin. Sengah 8 kelar, main pulang kita buru-buru. Bini neng, dan neng udah pakai baju neng. Lebaran nggak banyak, mumpung masih sepi. Ayo berangkat, berangkat neng. Buruan apa neng? Buruan dandan neng. Buruan aja anak kita. Assalamualaikum ya, assalamualaikum mbak, assalamualaikum. Kemarin gabung kali ya. Salam. Ya Allah, tuh nyampe jikianya. Maafin saya lebaran lebaran pertama kan air mata udah berujuk aja kok iya nangis sambil ngomong agak jelas nangis dari setengah 8 sampai setengah 11 lu kalau saking salahnya sama orang tua lama nangis lapar. Makan ini saja. Terus banyaknya jangan umum belum makan apa-apa. Kalau makan deh, makan. Kalau memang opor yang bawain atau tupat. Masih sudah sisain kita kalau ditinggal. Emang anak kau punya pikiran? Dia yang bawain, dia makan. Ini kita bulan iman biar mantap. Amin. Isra Miraj iman kita biar mantep bu. Kenapa? Karena panggilan ibadah semuanya iman. Termasuk besok kita puasa panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Yang kagak beriman enggak hai. Enggak dipanggil. Kenapa? Karena puasa itu kan ada syaratnya. Tadi guru kita udah ngajarin tuh larangan-larangannya. Berpok dalam berpuasa
bayar kifaratnya. Berbo, puasa juga ada syaratnya. Apa syarat wajib puasa? Pertama Islam, yang kedua balig, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti orang yang gak puasa besok nih, itu orang kurang syarat. Gak ada syaratnya. Ustaz, dia kan orang Islam itu, kok gak berpuasa ya? Dia barangkali belum balik. Orang belum balik, gantepin. Tau kan, anak udah dua masih belum balik. Iya berarti belum mampu. Dia lagi sakit kali, kagak mampu puasa. Gantepin orang sakit, mau apa-apa. Sehat Ustaz, orang sudah lihat bagian kanker gemuk. Iya berarti gila. Akal yang agak ada. Kan diajarin tuh kita. Semuanya kok iman panggilannya, termasuk puasa iman, panggilan sholat panggilannya iman. Ini kita melaksanakan Isra Mi'raj kan nggak lain perintah sholat, intinya itu kok. Pulang Isra Mi'raj Nabi ketemu di jalanan sama Nabi Musa, ditanya Muhammad ada perintah apa dari Allah? Sholat Nabi Musa berapa? Gocap. Nabi Musa kaget kok, pegodek yang bener man. Ini kalau bahasa kita ilokan pegocap. Bener Nabi Musa, kebanyakan kata Nabi Musa, umat tuh gak sanggup. Umat tuh lain sama umat gua. Umat tuh gede-gede, tinggi, gemuk, koker, minumnya susu madu. Wah, luar biasa nutrisinya, makannya daging kontak. Wah, umat tuh melihatnya guru-guru. Kecil-kecil, teng-teng, geng. Makannya geng-geng dong, makangkung. Agak gak sanggup. Balik. Balik kemana saya Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Minta korting, agar diskon. Parah. Naik semua minyak langka minyak nggak diskon diskonnya sekali ada mahal ngajong banget tau ngerpok kita enak banget kopi pertama yang langka masker kopi kedua yang langka oksigen ini kopi ketiga omikron yang langka minyak. Kali ke Rasulullah ngadep sama Allah minta korting berangkat Rasulullah OTW dikurangin 5. Pulang ketemu Nabi Musa, berapa Muhammad? 45. Kebanyakan. Balik lagi. Merah. Pulang ke Rasulullah OTW naik Grab. Grabnya buruk. Nyampe. Kurangin mondar-mandir lagi. Udah tinggal 5, Bang, masih ketemu Nabi Musa kok. Ditanya lagi, udah dapat berapa rit? Lu mondar-mandir, Mat. Tinggal 5 Nabi Musa ini. Kebanyakan 5. Jangan. Enggak sanggup umat tuh. Lu balik lagi minta diskon. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gua balik lagi, emang muka gua muka tembok. Dari gocap sampai tinggal gua tuh. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5, kurang mati nih gua bawa pulang. Tuh, kok jangan kan yang gocap bang, yang 5 aja buseng deh. Johor kena asa terlepas. Asa ketangkep, maghrib lewat. Maghrib pernah isa lolos sudah subuh semalam baru bangun laku bangun bang daripada pemasalah alidaya ketinggalan jamaah di rumah aja bang turun bangun bang saat jamaah asin bangun lakunya dibangunin matanya masih merem tangan dong repek nyari tiang buat pegangan ampun lah sobat bu langsung bangun kok tau musuh. Lagi bangun neng, wudhu neng cepetan dong wudhu. Habis wudhu ngomong neng, susu buka kumpulin barisannya. Nyaut, enakan yang mencong lah. Lagi takbir Allah, wa akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, 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 lakinya baca surah bismillahirrahmanirrahim yasin aku ngomong dalam hati buset abisnya yasin nah lakinya ingat waktu ngaji pakai Abdul Wahab kalau lagi sholat habis baca fatihah baca surahnya satu ayat doang sah praktekin lakinya yasin Allahu Akbar ini ngomong dalam hati gue kira dibaca semua banyak yang gendeng aja luar biasa tuh kita kadang-kadang aneh nih pelajaran yang kita ambil dari sholat banyak masya Allah
apa yang kita ambil pelajar dari sholat? Pertama, sholat ngajarin disiplin. Disiplin apa, Bang? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan. Zuhur jam 12, jam 12. Ustaz, jam 9 pagi saya mau sholat zuhur ya, PA. Disiplin waktu. Makanya kita disiplin waktu. Waktu kita itu masa Allah. Sampai-sampai Allah sumpah loh dalam Al-Quran, wal asri, demi waktu, demi masa. Ternyata waktu itu sangat berharga, Ibu. Maka kita manfaatin waktu kita hidup di dunia ini, manfaatin. Jangan bicara, ya saya masih muda, jauh mau mati, kagak, enggak. Nih kita kok, Masya Allah, makanya orang tua lu ngomong, lu jangan sok jadi orang tau, manusia mah umurnya kagak banyak. Kok enggak banyak, kok iya, manusia mah umurnya cuma 7, tuh kata ngkong. Iya loh, kong 7, iya lah, kalau bahasanya Selasa. Kalau bahasa Selasa, rempo. Bener juga ya. Iya bener kok, nafas asal keluar nih, keluar nafas. Enggak masuk lagi, habis sudah. Segitu doang. Makanya kita manfaatin waktu, makin lama nambah. Nambah apa? Nambah jumlah bilangannya umur kita. Tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih kurang. Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang kerasa kan? Umur makin banyak, kerasa udah. Mata yang pandangannya tadi awas udah lamur, pandangan kabur. Bener kok? Kulit udah lentur, gigi udah pada gugur, makan cuma bisa ngebubur, ngomong udah ngantur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Maka dimanfaatin waktu sebaik-baiknya nih, sempetin waktu. Kita ngaji, luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Nyari waktu luang kita orang sibuk semua. Maka sempetin waktu, ngomong dah. Ya kan, pengen ngaji benernya, gabung sama yang lain, man. Repot banget, Tan. Oh. Ngomongin repot, sama juga repot, Bang. Dari muda kerja udah repot, punya anak urus anak repot lagi, udah punya cucu urus cucu repot lagi. Lah kapan mengajinya? Sempetin waktu mumpung masih sehat, ada kesempatan. Maka ini sholat ngajarin kita disiplin waktu. Yang kedua, sholat ngajarin apa? Ngajarin jujur. Zuhur 4 rokaat, 4 laksanain kok. Usah saya tambahinnya 2 biar 6 pahalanya banyak, PA. Jujur. Yang ketiga, sholat ngajarin apa? Ngajarin kita tawadhu, rendah hati. Jangan sombong. Di mana jangan sombongnya? Ayo kok kita ngajak mikir dah. Anggota tubuh kita, Bang, yang paling terhormat kepala. Ini kepala anggota tubuh paling mulia. Orang kalau kagak ada kepalanya bukan orang. Bener kan, Bu? Ini kepala anggota tubuh yang paling terhormat, paling